sebetulnya datang ke maestro itu udah nggak seperti mobil ya. Kalau ditaruh dalam ini pasti nggak akan bisa karena ruang lingkupnya Suzuki ini kecil. Jangkrik bos. Untuk kali ini kita kedatangan Suzuki Jamie LJ80. Ini punya komedian yang terkenal ya. Mungkin kalian tahu lah ya, ini seorang pelawak. Jangkrik bos. Komedian adalah punya Om Indro, karena beberapa kendaraan beliau tuh sudah kita pasang di maestro semua. Nah, datang ke maestro kita kerjakan interiornya. Oke, mungkin kalian penasaran ya hasil karya maestro. Kita lihat hasil dalamnya seperti apa, Ku. Oke, pemirsa, Suzuki Jamie ini sebetulnya datang ke maestro itu udah nggak seperti mobil ya. Ini jok orisinilnya kecil. Nah, supaya nyaman kita ganti jok Avanza. Kalau jok Avanza itu kan besar. Kalau ditaruh dalam ini pasti nggak akan bisa karena ruang lingkupnya Suzuki ini kecil lah. Untuk mengantisipasi itu kita potong. Tengahnya saya potong, dikecilkan supaya antara interior ini bisa masuk seperti itu. Lanjut harus bikin kaki juga jelas supaya kuat dan nyaman duduknya. Ternyata enak. Kalian mungkin penasaran. Katanya bisa maju mundur. Ini coba ya kita ya. Bisa maju mundur kan? Bisa maju mundur. Untuk reclining supaya kita misalnya capek untuk berkendara, disandarin. Wow, seperti ini. Enak bersandar. Jadi ternyata mobil tua kalau kita dandanin restorasi jadi keren seperti ini. Sesuai dengan permintaan yang punya mobil, karena nih bodi mobilnya itu warna putih ya, menyesuaikan untuk plafon dikasih warna dot putih. Ini pakai produk Camaro ya, MBT Camaro. Lanjut untuk di jok sama menyesuaikan juga, dikasih warna putih tapi yang polos biasa. Bagian tengah dikasih Camaro warna hitam. Begitu jadi, matching dengan warna bodi, warna plafon, jadi kelihatan keren banget. Jadi pemirsa yang punya Jimny lama, Katana lama ya, jangan ragu pakai produk MBTech, jadi adem seperti ini. MBTech is the best.